saya Eva Madina Putri, umur saya 10 tahun. Saat ini saya duduk di bangku kelas 5 SD dan saya berasal dari Jakarta Pusat. Di kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan bagaimana sih membuat Indonesia menjadi lebih baik di generasi yang akan datang. Oke teman-teman, yuk simak bareng-bareng. Menurut Evo, ada 5 poin penting nih teman-teman yang membuat Indonesia menjadi lebih baik di generasi yang akan datang. Poin-poin tersebut diantaranya, poin pertama, turut mencerdaskan anak bangsa. Seperti yang kita ketahui teman-teman, hal ini adalah tanggung jawab pemerintah negara Indonesia yang dituangkan di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia keempat. Di antaranya terdapat poin mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh sebab itu, bagaimana sih membuat Indonesia menjadi lebih baik? Pemerintah wajib mewujudkan yang tertuang pada kalimat tersebut. Agar tidak ada lagi teman-teman Evo atau seluruh warga Indonesia yang tidak bisa sekolah. Begitupun dengan kita. Kita harus mensukseskan program pemerintah, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Caranya, giat belajar, gunakan waktu sebaik mungkin agar kita dapat mencapai cita-cita kita. Poin kedua, mengharumkan nama Indonesia dengan bakatmu. Teman-teman, bagaimana sih caranya membuat Indonesia menjadi lebih baik? Ternyata gampang loh teman-teman. Harumkan nama Indonesia dengan bakatmu. Misalnya, buat teman-teman yang suka olahraga nih, teman-teman bisa loh menjadi atlet. Nah, buat teman-teman yang suka masak, teman-teman bisa ikutan tuh Koki Cilik. Nah, buat teman-teman yang suka nge-game nih, teman-teman bisa ikutan lomba e-sport. Dan buat teman-teman nih yang suka foto-foto atau bikin video, teman-teman bisa kok menjadi YouTuber, TikToker, selebgram, dan masih banyak lagi. Pokoknya, apapun yang teman-teman minati, jadikan itu peluang baik untuk mengharumkan nama Indonesia. Poin ketiga, berhemat. Teman-teman, buat apa sih berhemat? Nah, teman-teman, berhemat itu bukan hanya hal menabung ya teman-teman, tapi kita juga harus menghemat pemakaian sumber daya alam dan energi di bumi tercinta ini. Agar generasi-generasi selanjutnya dapat merasakan sumber daya alam di Indonesia tercinta ini. Oh ya teman-teman, jangan lupa matikan keran air dan lampu yang sudah tak dipakai ya teman-teman. Mudah kan teman-teman? Poin keempat, cintai produk dalam negeri. Teman-teman, kenapa sih kita harus mencintai produk dalam negeri? Karena kalau kita bangga menggunakan produk-produk dalam negeri kita sendiri, akan banyak warga Indonesia yang memiliki peluang dan berkompetensi untuk menciptakan produk-produk unggulan dalam negeri. Jika memungkinkan, produk-produk unggulan tersebut bisa dipasarkan di pasar mancanegara. Hal itu membuat Indonesia menjadi mandiri dan lebih baik lagi. Poin kelima, bertanggung jawab terhadap lingkungan. Nah teman-teman, selain 4 poin di atas, poin ini gak kalah penting loh teman-teman. Kita harus bertanggung jawab kepada lingkungan. Teman-teman, seperti apa sih contohnya? Contohnya, tidak membuang sampah sembarangan. Menjaga tata tertib, baik di rumah, sekolah, maupun di masyarakat umum. Oke teman-teman, mungkin 5 poin penting tadi yang menurut Evo membuat Indonesia menjadi lebih baik di generasi yang akan datang. Semoga bermanfaat ya bagi kita semua, terutama untuk Evo. Semoga Evo bisa melakukan 5 poin penting tadi di keseharian Evo ya teman-teman, agar Evo turut membantu Indonesia menjadi lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia bisa, salam Indonesia jaya.